Tenggara ibu. Tenggara. Oh, itu tutup sih petangnya. Ditan sih di sih. Ya. Tenggara ini di sekolahnya Motif Watak. Oh, kono. Berapa itu? 7,5. Pakai 7-nya ya. Oh, iya 7,5. Hamilnya 37,4. Plus 4. Hari ini 70. Lepas panjang. Buka aja itu nih, masker. Nah, napas panjang pelan. Buang. Oke, lagi. Napas panjang pelan, buang pelan-pelan lagi. Kayak gitu terus ya. Nanti aku meriksa kamu melakukan hal itu, oke? Anak pertama. Anak kedua. Lagi. Napas panjang lagi. Buang pelan lagi. Oke, terus kayak gitu ya. Napas panjang pelan. Pernah operasi ya? Pernah operasi apa? PDI. Anak pertama usia berapa? Usia 3,5. Kepala udah masuk mbak? Kalau udah masuk dia mbak Yanti? Udah ibu. Dia makan gondrong mama. Udah ibu. Iya lagi. Terus kayak gitu ya. Gede lah, ini gelokan. Gelokan gede. Jadi pasan nang Siti, jeruk anget, manis banget. Mbak Siti gak kerasa jeruknya, rasa manis tak. Oh, kok ini baik, kok tak boleh ke jeruk nang ini Bu Harto ya? Jeruk peras. Jeruk nipis. Mau? Kayak mbak malah gue ini gelem minum kayak gitu. Orang paling pasan yang pasan uji saya. Ini Bu Harto sepuluh ribu lah. Ini ruang anak pasannya. Nanti di rumah juga kayak gitu ya. Kan wis krasa kenceng toh bagian bawah perut. Sudah pernah USG belum? Sudah, Pak Yogi. Pak Yogi gimana katanya? Katanya sehat. Sehat, kepala di bawah. Iya. Berat badan janin mencukupi. Dua kali oke. Okay. Ya udah tenang, nggak usah tenang, nggak usah apa. Lagi 150. Ya wes di Bayuki anak asisten ada semuanya sih. Nepa aku kan apa? Ya mestinya ono cuma ketinggalan mungkin. Enggak, Pak Jenutin kan sendirian. Oh gitu. Mana? Mana? Kayaknya mau dia lakar. Yang dia.
apa karena nyong dampingi pasien ya, jadi bidannya metu ya? Ya ora lah. Biasanya apa? Nempel lah sih. Apa namanya? Jeli-jeli ini aku kira asisten. Tapi pas aku orang anak, jadi aku ngomong kayak kue. Ya pas tenun teko. Masa nyong ngomong orang anak begini? Urung teko ndian Mbak Yanti. Ora ngerti aku iso teko. Masa dokter karo bidane disiten dokter. Terus sampai terasa rileks ya. Nyunukan kan tegang banget ketok. Iya. Perut kenceng awal-awal kehamil awal persalinan nggak apa-apa. Gue nek wis menjelang persalinan kan kencengnya 5 menit sekali itu baru. Iya mencis nemen. Akan lahiran mene 24 jam mbak puskesmas. 150 berapa tadi udah ya? Terus? Ibu wit ayo. Napas panjang terus ya. Nah gitu terus. Sudah terasa rilek belum? Sudah? Sudah rilek ya? Sudah longgar ya? Oke. Sudah terasa longgar? Benar? Tanganmu menang sih. Di rumah pun kayak gitu ya. Jadi ya. Iya. Terasa nyaman kan malah. Oke. Apa mana berpas jengkel ya. Kamu lakukan seperti itu. Jengkel hilang layu. Bener, Mbak. Ora, jadi ini ora jengkel mini. Berapa lagi? Napas panjang lagi. Belum maksimal hasilnya. Seratus empat puluh 80 Mbak. Masih 140. Tadinya kan 160. Wis turun 20 toh. Sekarang diturunkan lagi dengan seperti itu terus. Oke, semangat. Sehat-sehat ya. Yuk, bangun. Turun ini nanti ke kasih dulu ya, Mbak. Eh?